Halo semuanya, balik lagi bersama aku di channel Henry Games teman-teman ya. Oke, jadi di video kali ini teman-teman, aduh, gue udah lama banget gue nggak bahas soal Genta, Pekui dan sebagainya teman-teman. Jadi di sini teman-teman, gue mau ngebahas soal Pekui ya, lebih tepatnya teman-teman. Bang, kenapa sih abang bahas Pekui terus bang? Gak bosan-bosan kah bang bahas Pekui bang? Yap. Gue sebenarnya nggak bosen karena gue dapat informasi dari salah satu subscriber gue. Dia komen, dia bilang Pekui sekarang udah nge-scam guys. Gue nggak tahu itu benar atau enggak, tapi gue bakal tengokin kalian deh hasil dari pergerakan Pekuinya ya. Jadi kita di sini bakal kita lihatin teman-temannya. Kita nggak tahu, kita nggak bisa nilai sebelah mata doang ya, misalnya kita nggak bisa nilai dari sebelahnya doang ya teman-teman. Kita harus cari tahu dulu, oh ini benar atau enggak teman-teman. Kalau di sini kita lihat teman-teman nih, kalau kita lihat di sini teman-teman ada Regis lah. Oh ini ada lomba guys. Lomba ya Regis ini. Wah ada quiz, ada singin. Wah lemak, enak juga ya. Berarti 17 Agustus berarti ada ininya dong. Wah gue ketinggalan guys. Oke, okay. Gak jadi masalah teman-teman ya. Oke, okay. Itu yang di DM maksudnya apa? Ya nomor 1 jadi nomor 5 misalnya. Ya kalau nggak ku cari soal baru 5 soal. Udah beres kak, gue baru balas. Oh. Jadi ya banyak kayak gini teman-teman ya. Oke. Di sini ada gaming time. Oh, gaming time. Ada Minecraft. Wah, enak nih Minecraft nih. Apa ini? Infin ada yang ini ya, banyak juga di sini ya. Wow, apa ini? Wow. Gak patut. Sus. Oke, kita kalau hof. Oh, Hoyo verse enggak tuh. Ini Genshin guys. Waduh Genshin. Ah anak-anak Genshin ya teman-teman. Ini apa nih? Oh ini gua tahu. Ini gamenya Honkai Impact kalau nggak salah. Honkai Impact. Wah ini ada Guardian Talents nih. Wah, ada yang main Guardian Talents juga di sini ya. Tapi ya gue udah males banget guys main Guardian Talents. Ya gamenya kayak gitu-gitu doang. Gak ada apa ya isanya. Itu buat cuman senang-senangnya doang. Kalau udah senangnya selesai sudah selesai. Gak ada tau. Ntar gue cas dulu deh HP gue. Oke, gue cas HP dulu guys. Nah. Oke, kan tadi gue mau bahas apa ya? Peku ya sekarang ya teman-teman. Oke, kita cek dulu proses rebuildnya si Pekui teman-teman. Udah lama banget ya berarti dari sini guys. Update-nya nunggu Luffy gear 10. Benar sih. Oke, apa ini? Athlete New Grotopia Project Reel. Kayaknya gua rasa nih Peku cuma ngasih tes doang untuk beberapa orang. Dan ikonnya itu berubah lagi teman-teman. Wih, keren juga ya. FPS, health, confident dan sebagainya bla bla bla. Wah, ini lumayan juga enak sih. Tapi ini bukan Peku, namanya Dare Imui Demo. Tapi keren juga sih sudah sampai fitur-fitur kayak gini ya, sampai ada tablet kolom dan lainnya dan sebagainya. Oh, apa ini? Nih. Waduh, enggak baik ya. Enggak baik Anda. Kubus. Ya benar juga sih kubus ya. Persegi gitu. Power Kui, wah keren. Namanya juga Power Kui ya. Power Kui. Oke, kalau jawaban gua sih ini masih sama kayak kemarin sih.
Nanti laptopnya peko ya, error dikit gak ngaruh, error sampai ke sistem core. Oke teman-teman, jadi ya bagi gua sih kayaknya Pekoi memang benar-benar kayaknya memanfaat, ya gua nggak tahu benar-benar atau enggak memanfaatkan ini, tapi gua masih 50% teman-teman untuk memanfaatkan kayak gini teman-teman ya. Karena bagi gua itu teman-teman, ini Pekoi kalau lama-kelamaan orang banyak yang beli, ya nggak bakal jadi update-update terus ya. Jadi banyak yang lapor juga nih soalnya. Tuh. Nah, tuh kan sampai-sampai orang nawarin orang pakai Genta aja. Tuh kan masuk terus pembayarannya tuh sampai 50 orang loh. Tuh 10 10 10 10. Wah, lumayan nih. Tapi ya benar teman-teman. Wah. Asik juga ya kalau melihat gua yang ngantuk. Jadi teman-teman, bagi gua ini hal yang apa ya? Gua juga enggak tahu teman-teman. Sebenarnya gua tuh enggak tahu teman-teman. Enggak tahu gua dapat kabar dari subscriber gua dibilang scammer, tapi kalau dilihat dari segininya ya emang banyak orang beli ya, daripada orang minta-minta atau ngemis-ngemis ya banyak orang yang beli. Tapi ada juga beberapa orang nawarin ke Genta aja daripada ke Pekoi teman-teman. Cukup-cukup menarik juga teman-teman, apalagi Genta cepetan banget ya update-nya ya. Pergerakan Genta tuh cepet update-nya. Kenapa gua bilang gitu teman-teman nih? Gua kasih tengok ya ke kalian ya. Kenapa gua bisa bilang kayak gitu Genta update-nya cepet banget? Pergerakan Genta aja, jangankan di sini ya, di Telegram aja itu cepet banget Genta. Tuh, Genta on tuh. Jadi bentar, dia mungkin AFK ya. Kita coba ke Gentanya ya, teman-teman. Oke, tuh. Udah update kan? Tuh, sampai 4 loh di update-nya. Gua enggak berani buka, teman-teman, karena gua takutnya nanti ada link. Nah, ada link. Bukannya gua maksain buat sebagainya, tapi ada link. Wow, udah bisa pakai script sekarang guys. Wow, Genta udah sekarang bisa pakai ini ya, script ya. Lumayan sih. Drop trash stock fan empty fan. Wah, enak juga nih. Lumayan ada recycle juga. Kalau misalnya kita butuh recycle teman-teman, wih, lumayan ya. Gue setuju sih kalau lihat Genta kayak gini ya, tapi dia masih versi Android teman-teman. Kalau untuk desktopnya belum ada updatean terbaru. Tapi ya udah nggak apa-apa ya teman-teman. Versi Android teman-teman yang kalian tungguin. Ngantuk. Ya yang kalian tunggu-tungguin, nah akhirnya muncul nih Genta nih ya, versi Android nih. Nah buat kalian pengguna Android sekarang udah bisa ya akses Genta di Android teman-teman. Kayaknya PC udah nggak ada lagi deh kayaknya, cuman nggak tahu benar atau enggak. Tuh banyak yang masang script juga nih, 1 2 automi like bot Grotopia free sc ceng id part marker enggak tuh apa ini. Oh ini gua masih inget banget nih buat nyanti. Itu yang dari kemarin minta sama-sama yang nanya, tetap cari sendiri ya mas bro. Cengnya kayak mana? Mode sing aja. Kalau lock SL partnernya jangan sampai ke lock.
Oh, sehingga kan tutornya dia teh banyak wes dulu. Bener sih. Tutorial tuh banyak di YouTube ya. Wah, enak juga nih ada free ini. Apa nih? SC Fin XY. Oh, SC Spam, SC Change Page Tutor lihat di lihat YouTube orang. Bayan free script change name. Oh, free script change name. What? Change nickname? Aman gak nih? Aman visual, aman bisa OTW ganti name Exodia. Oh, gak perlu diubah kan? Apa gimana? Gak perlu coba aja babu. Bagus, bagus, bagus. Keren, keren, keren. Gua setuju juga, teman-teman ya. Wah, sekarang udah ini ya, teman-teman ya. Ya, kalau kalian mau pakai Genta, langsung aja ke Gentanya, teman-teman ya. Langsung ke link channel YouTube-nya Genta aja, teman-teman. Gua nggak bisa nge-share link Discord-nya Genta. Oke, teman-teman ya, mungkin sampai di sini dulu video aku. Thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir. Nanti kita next kita bakal bahas lagi video-video berikutnya, teman-teman. Oke, see you the next time kita di video berikutnya, teman-teman. Bye bye.